bermartabak dari Cis. Ya. Besar. Keluarin gua. Ya satu-satu lah, apa-apa. Ini jilat dikit ya, jilat. Lah kan dikit doang gak apa-apa dong. Maksudnya ngerasain gitu loh, ngerasain. Tuh, di depanku. Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal ngerjain Reni. Aku pengen tau reaksi dia kalau misalkan aku beli makanan banyak pas dia lagi diet. Jadi aku bakal makan ada banyak, tadi aku udah beli di luar dan ini Reni lagi diet dan ini malam ya guys, kita lihat nanti reaksinya gimana. Ini ada obat, apa bukan obat sih, kayak jamu gitu untuk dia diet. Ini aku udah videoin tadi. Nih guys, jamunya nih guys tuh. Ketulah tuh. Ada martabak, terus ada ini, ada ini makanan kesukaan Reni semua ya, ngomong-ngomong ya. Ini ada ricis. Kita langsung aja duduk di situ, kita buka semua makanannya terus kita panggil Reni, kita tawarin. Oke. Kita ini loh. Yang ini ada makanan yang gitu. Aku beliin nih buat kamu. Pas lagi diet. Dia kira-kira bakalan masih mau makan nggak, atau dia bakal menjaga tubuhnya, menjaga kelangsingannya atau gimana, kita lihat nanti. Mantap. Ya. 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 Ini aku beliin makanan. Beliin buat? Buat kamu. Astaga. Ada martabak, ada dimsum. Ya. Enak gak? Astaga. Kesukaanmu lu ya. Ada udang keju, ada somay. Ini apa, somay ya? Ya terus. Jam berapa ini? Apa sih? Kamu gak ngerti ya? Apa? Kamu gak paham? Gak apa-apa. Kamu benar gak ngerti ya? Apa? Kamu tau gak yang di kulkas itu apa? Jamu. Jamu. Ini kan aku suka semuanya. Martabak asli kan? Spesial. Kalau ada dua. Enggak lah. Ini enggak ada ini. Enggak. Cium. Ya ya, aku tuh gak sempat mau tidur. Udah malam, aku tadi udah makan. Tapi ini acaranya gak ada itu nih, timunnya. Oh. Eh, sih, gak enak banget. Sih, tau kamu kenapa belinya malam sih? Gak siang aja. Ya kan enak malam tuh ya, dingin-dingin. Hahaha. Anget. Kamu lagi diet ya? Itu bikin cepet nambah. Gimana sih? Kurang udah di tanyain itu yang dibukas apaan? Bukong. Ya. Aku tuh udah berhasil loh ya. Ya udah gitu toh. Ya, tapi aku juga aku bisa apa? Tapi aku juga lemah kalau sama kamu.
Mas Pak, saya merasa gak jariin lo. Aku tuh gitu orangnya. Ya intinya kalau ya kamu harus keke kalau emang diet. Aku lupa ya, lupa. Aku lupa. Kalau siang gak masalah, soalnya kan siang kan kita energinya kan masih buat aktivitas lainnya lah. Kalau malam ini kan terus tidur. Lupa kamu. Ya satu-satu lah ngapain. Kan cuma kamu sama aku yang tahu. Yang tahu apa? Besok gak usah makan lagi sehari. Astaga, lepar lo. Sausnya kamu suka gak Bangkok? Bangkok lo yang? Terus Bangkok. Lihat ya, nih. Katanya kamu suka kecut-kecut gitu. Itu manis, Beb. Asem. Parah enggak? Cium aja deh, cium. Aku menelan ludah tau ya, kanker. Lah, aku enggak tahu. Emang kenapa sih? Enggak apa-apa lah makan. Cari dulu. Kamu emang sukanya kayak gitu orangnya. Eh, maksudnya tuh gini loh, kalau malam. Kamu dari dulu pagi kamu beda. Aku tuh diet. Jam 3 pagi beda maksudnya. Oh, gua the best loh, Mang. Malam-malam udah tahu aku mencobanya enggak makan malam, masih aja beli sadu. Hah? Dulu. Oh. Licis ya, coba. Astaga. Ya. Oh my god. Oke, gini aja. Huh? Ini kan buat aku. Kamu gak usah makan, simpenin aja, taruh di kulkas, besok dia aku makan. Ini jilat dikit ya, jilat. Lah kan dikit doang gak apa-apa dong, maksudnya ngerasain gitu loh, ngerasain. Kan gak makan ayamnya. Iya, ya udah nggak apa-apa, malah sip, malah bagus, malah kamu pengen langsing toh? Aku tuh kurus tuh udah kurus, ya cuman ini loh yang. Iya udah, mau ngecilin ya? Karena kalau makan malam itu ini ya apa namanya, kayak ngaruh banget buat perut buncit tuh, soalnya abis makan langsung tidur. Ngapain di sobat gini? Anjay gak sih? Apa sih? Makan gak mau. Aku mau cuci tangan kok. Wih, iya tuh. Si. Mana emang cuci tangan tuh? Kamu tuh cuci tangan sih? Dari dulu gak tobat-tobat ya? Dari dulu gimana toh? Aku gak lupa yo. Ngapain? Mau makan? Ya iyalah dikit. Serius? Kamu ini nekat? Nah, kau sih tanganmu diem dulu, jangan nyentuh dulu tuh. Udah nggak sih. Dadu. Ya. Dadu ini. Nah. Apa sih siapa? Aku tidur loh ini. Udah dikit, aku dikit aja. Kau diambil semua. Yang penting kan nggak semua, nggak dikit. Wah, kayak cinta coba. Mau. Tidak sih. Nah kamu kok dari dulu kok? Dari sejak nikah juga. Besici, biasanya orang kalau sekali itu bakal terus kan? Dah. Ini diet lah. Kamu menurut aku diet? Iya, kan kamu sendiri ya mau. Sorry. Buaya itu sukanya daging, bukan turun. Hubungannya apa sih sama dia? Udah. Sahur? Melayani. Mau apa mau semua? Mau semua aja. Nih deh, tak kasih deh. Buat kamu malam ini. Cepat, abis itu langsung timbang. Aku gak bisa timbang selain bangun tidur. Ash, gak apa-apa. Anggap aja itu 30. 30 apaan sih? Hah? 30 apaan? 30. 30 apa? 30 kilo. Berat badannya. Ya. Ambilin tisu. Ini ininya. Panas.
tuh gak kena celana. Kamu udah dua loh. Cisnya belum. Iya. Aku gak belum. Iya. Belum. Weh. Kok ini? Weh. Ditarik, diambil alih nih. Ya, aku sendiri ya. Weh. Nawarin. Ya. Ya, ini aja. Ini aku sendiri. Ya, aku minta tau. Hah? Lah, kan tadi udah satu. Belum kok. Ini gak boleh maaf kali-kali. Ini satu. Enggak. Laku satu. Nah. Satu berapa? Itu kamu somai. Enggak. Kamu udah somai. Udah. Memang aman. Enggak. Ambil. Kita party. Iya. Ambilnya. Silahkan. Mobil lagi gak? Mobil lagi gak? Kamu gagal nggak? Kamu gagal berarti? Kamu gagal? Nikmatin hidup. Gagal berarti kamu. Nikmatin hidup. Kita bisa makan apa yang kita sukai itu wes bersyukur. Syaratnya ambilin aku minum dulu. Mesti gitu ya? Angat. Hey. Kulkas. Kasih saya. Wewe. Ini wes dicuci yuk. Ah. Itu lo jatuh di depan kemudian. Berarti aku seberhasil turun. Ya itu bentar malah. Apa sih? Thank you. Besok aja, you're welcome. Siap di depan. Tapi dari Upang tuh ya? Mana? Iya. Tauan. Oh no. Gimana guys, kalian pernah gagal diet enggak guys? Lu. Orang dari tadi aku tidur kok. Gagal apaan? Hei, piye cak? Kowe rasa sok mimpi. Mimpi. Beli makanan banyak, makanan kesukaan Reni. Lagi diet. Makanan apa? Alah, udahlah. Tak habisin. Tak habisin. Beca, eh. Kok tadi be. Beta lagi. Beca. Udah tuh yang. Udah guys. Jadi stop dulu. Stop. No. Jadi sebenarnya itu aku yang mau beliin, tapi ya dia. Cepet. Diet. Aja. Berarti kamu gimana? Sehari aja nggak apa-apa gitu? Banyak olahraga lagi. Berarti kamu habis ini? Aku udah harus olahraga. Aku nggak pernah habisin nggak sih? Ya itu habis kok, dimsum sama udang keju. Dimsum yang habisin Anda kok? Itu udang keju. Masih. Tapi yang belum habis. Ntar kamu makan. Siapa? Yo. Ih, parah. Mak. Enggak, ya nanti toh. Udah guys, makasih udah nonton. Kayak gitu tadi reaksi Reni. Kalau misalkan aku beli makanan, aku nawarin makanan kesukaan dia dan banyak. Pas dia lagi diet. Jadi reaksi gitu hati langsung. Ya gitu lah, namanya pengen. Apalagi lapar, kamu lapar lah. Aku udah makan. Soalnya kalau minum yang diet gue tuh bikin mengulang-ulang makan. Aku misalnya waktu makan aja sedikit defisit kalori. Yaudah guys, makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini bukan pertama kalinya ya, dia sebenarnya berulang-ulang loh. Ya ini pertama kalinya tapi yang aku videoin, aku pengen tahu. Dan kalian juga pengen tahu kan reaksi Reni gimana kalau pas lagi diet. Aku makan yang banyak, aku beli makanan banyak, apalagi kesukaan dia makanannya guys. Jadi itu gitu tadi reaksinya dia guys, parah banget. Udah guys, dia tuh makan mulu, parah. Ya gak apa-apa sih namanya makan, emang nanti. Makan hidup ya. Iya makan lagi nanti, besok makan lagi, besok tinggal makan. Itunya tak minum aja. Gawain diet. Kamu beli apa? Apa sih? Ya kok itunya tak minum? Itumu. Obat, obat apa sih namanya? Vitamin. Iya jamu. Biar aku minum, biar aku diet. Udah guys, bye.